Hi, Assalamualaikum. Nama Kora and welcome back to my YouTube channel. So, untuk episod kali ini, aku nak buat nyah kotak dan ulas ringkas sebab memandangkan barang ni banyak orang report ada QC. So, ni merupakan projek kedua Haslab untuk siri Transformers. Yang pertama, Unicron. Yang kedua adalah Haslab Victory Saber. So, karakter ni merupakan karakter kegemaran aku all time untuk siri Transformer. Seperti yang kita tahu, Jepun pun ada buat spin-off untuk Transformers G1 bermula dengan Headmaster dan follow dengan Super Godmaster. Dan yang ketiga adalah Victory. Apa yang menariknya berkenaan siri Victory ni, pertama kalinya watak utama bukanlah Optimus Prime. Walaupun Star Saber ni merupakan watak utama dalam siri ketiga-tiga ni, tapi Star Saber jarang kali muncul dalam Tom Lane. Paling dekat pun MP24 mendapat award Masterpiece Fan Choice. Walau bagaimanapun, MP24 tu hanya dikeluarkan secara bersendirian. So, Victorilo ketika tu tak dikeluarkan bersama. Kolektor ada pilihan lain seperti keluaran daripada KFC. So, untuk koleksi kali ini, dia akan datang sekali dengan Victory Leo yang boleh berkabung. So, tanpa melengah masa lagi, jom kita nyah kotak Haslab Victory Saber. So, ini adalah anggaran saiz kotak bagi Victory Saber Haslab ni. Boleh tengok tinggi pun lebih daripada sejengkal. Itu juga panjang. Panjang lebih kurang lebih daripada 2 jengkal. So, memang agak besar lah. Aku punya meja ni memang dah hampir 1/3 dia dah pakai ruang ni. So, aku tak tahu macam mana aku nak ulas pasal Haslab ni. So, jom kita nyah kotak dulu dan tengok apa ada kat dalam. Lepas kita bawa keluar daripada brown box tu, ni dia punya packaging paling luar tu lah. Dia ada tulis takar Rotomi kat situ, and then Transformer Generation. Ada ilustrasi daripada animasi Victory tu, Saber dan juga Victory Leo. Dan bawah ni ada macam red chrome Victory Saber, ada logo Hasbro kat tepi tu, dan ada tulis 15 tahun kat atas. So, gua yang sebelum PMR tu tak boleh belilah kot benda ni. Belakang ni dia tunjuk lah, lepas dia dah combine tu, Star Saber, Victory Leo semua dah jadi. Ni dia punya alternate mode V-Jet Star. And then kat tepi ni dia ada yang first ni Autobot Saber. Dia punya second kot transformation dia. And then ada Victory Leo. And then ada Brain of Courage yang paling kecil tu, dia macam Headmaster juga. And then ada Holly. Size, aku tak tahu ni size Micro Master ke apa dia panggil. And then ni Autobot Fire. Oh, kat dalam ni tak tahu jelas ke tak. Nampak lah macam packaging yang dulu-dulu tu, yang G1 tu, dia guna pakai balik. So, aku tak tahu kenapa dia buat letak dalam tu. Mungkin dia nak suruh kita buka. Benda ni pun bukan permanent secure, so kau boleh buka kat situ, cabut kat tepi tu, then just jadikan dia besar sikit. Selain itu juga, korang akan dapat instruction manual. Dan dalam ni aku tak tahu ni apa dah. Stiker dia kot. Oh, macam nak kena pakai stiker lagi ke? Aku ingatkan semua dah attach. So, aku pun tak ada plan nak buka macam mana. Dan kita satu dapat macam box art dia. Yang ni sama yang macam yang depan tu tadi. Ni yang tadi dua Micro Master tu. Ni tulis apa lah? Victory Saboru. So, dia tulis Victory Saber dalam katakana. Then korang akan dapat aksesori seperti blaster, then ada pedang, ada efek, and then blaster punya efek. And then korang akan dapat stand ya. Ada tulis V kat sini daripada animasi Victory itu. And then ada insannya Autobots, ada shield. So, jom kita tengok apa pula ada kat belakang dia. Aku harap tak jatuh lah.
Okey, sekarang kita ada komponen utama. Kita ada Star Saber belah kanan ni. Dan ada Main Blaster. Lepas tu kita ada ni dia punya mini jet dia tu. Nanti dia punya kepala dia tu. And then kita ada blaster untuk Victory Leo. So dari sini aku tengok Victory Leo aku mungkin tak ada masalah dekat Chrome. Sebab ada orang isu dia disebabkan packaging dia ni. Dia punya Chrome tu ada efek sikit lah. Yang ni size Micro Master, Autobot Holly dan juga Fire. So dia punya nak tunjuk lah gambaran size antara Victory Saber dan Victory Leo ni dengan dua Micro Master ni. Untuk yang sebelum ni Robot Master je yang ada keluar dua ni complete set. So yang Masterpiece tak ada, so aku tak boleh bayang. Yang ada pun third party KFC tu dan aku tak berkenan. So sekarang kita dah ada official punya. So kita dah check Chrome tak ada masalah, mungkin kita kena buat keluar dulu. So tadi aku dah buat QC check semua. Nak unbox so memang makan masa juga sebab aku tak nak potong semua yang pemegang-pemegang dia tu kan. So aku cabut elok-elok. Okay, kita tengok Victory Leo ni nampak menarik juga. Cuma aku pelik yang celah kangkar ni lah. Nampak macam ada gap sikit kat situ. Memang tolak macam mana pun dia akan terbuka juga. Itu antara QC yang obvious aku pasan antara banyak-banyak. Aku tengok feedback daripada Transmai, grup Transmai Malaysia tu. So far lain-lain aku okey je. Dari segi paint job nampak okey bagi aku. Tak ada cat-cat yang sloppy, dah nama pun Haslab kan. So by right untuk harga yang premium sikit, dia kena put much effort lah. Tak ada nampak apa-apa yang missing part ke apa. Cuma aku doubt sikit lah dia punya plastik yang warna kuning ni. Nampak macam, kalau tengok dekat-dekat nampak macam murah lah. Nampak macam tak adalah, nampak macam takara. Dia nampak macam satu penjimatan kos, tak tahu ke apa. Yang ni pun aku bimbang juga, terlalu banyak part putih. Tapi kalau part putih ni dicat mungkin tak ada masalah. Tapi kalau part putih ni adalah mold dia, mungkin akan ada masalah nak kekuningan nanti. Dan tanduk dia tu nipis sikit, tumpul masa aku. Head sculpt dia nampak okey, mata dia pun nampak okey. So tak adalah teruk sangat. Taklah terlalu terperinci, tapi bagi aku memadai lah, berbaloi lah juga untuk Victory Leo ni. So sekarang kita letak tepi dulu. Komponen utama, watak protagonis, main protagonis untuk Victory Saber, iaitu Star Saber tu sendiri. So yang ni pun aku dah buat QC check. So dekat bahagian join ni aku nampak ada orang yang ada masalah, lubang ni tak muncul lah. So kalau lubang ni tak ada, yang kat celah ni, tab ni, dia tak boleh sambung dengan kepala dia punya tu, nozzle dia tu. Bila dia ni jadi jet mode, single jet mode tu. So saber ni pun ada masalah kualiti juga. Dari segi chrome ni bagi aku okey ya. Ada punya thrust dia ni memang memang boleh gerak-gerak macam tu. So tak ada masalah. Cuma aku tak berapa suka cara di secure benda ni dekat main body ni. Sebab macam dia letak macam tu and then dia lock dengan benda ni. Dia punya join ada kat tepi ni je. So dia yang ni kau tak boleh kepak macam tu. Kau boleh kepak macam ni je. So start dari sini je baru boleh kepak. Lain-lain okey je. Satu lagi yang orang cakap pasal isu QC dia, mold dia, tak tahu kenapa, mungkin Haslab dah buat separuh and then dah release dekat reviewer. Sebab ada orang tu dia beli sampai 2 unit and then dia found out yang dia punya mold dia tu, dia tengok, aku tengok dalam group Transmai Malaysia tu ada share, dia punya yang ni lah part ni dia berbeza dengan yang satu lagi, dia punya tu backpack. So aku tak tahu kenapa benda tu jadi. So far aku ada part yang full lah. So memang nampak
smooth. Cuma boleh nampak kalau tengok dekat-dekat, satu plastik ni dia guna glossy, satu lagi ni dia macam matte. Aku tak tahu adakah itu salah satu QC ataupun memang macam tu. Terlalu banyak sangat kontroversi untuk HasLab Star Saber. Perbandingan skala final combine tu, God Jindai yang belakang tu, and then ada Star Saber dan Victory Leo. So Victory Leo ni yang paling kecil sekali lah. So dua ni lagi mahal daripada yang belakang tu. So mungkin tahun yang dikeluarkan pun agak berbeza jauh juga, lebih daripada 5 tahun. So bagi aku mungkin itulah salah satu sebab kenapa price point dia yang dua ni lagi tinggi sikit. Tapi at least untuk peminat-peminat transformer yang memang fanatik kipas susah mati, bukan macam aku, mungkin benda ni set agak berbaloi dan salah satu impian yang ditunggu-tunggu. So itu saja ulas aku pasal HasLab Victory Saber just secara ringkas, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.